Iya, ada flying Dutchman tuh. Halo. Lagi ngantuk ya guys. Terus. Kembali lagi nih boy, brother. Kali ini saya bermain Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated. Oke, langsung saja kita memainkannya. Oke, langsung saja kita ke Flying Dutchman ya. Si kapal bajak laut berhandu Flying Dutchman. Apa kita masuk alam baka? Oh la la. Itu kan Dutchman tadi. Ponnya nih. Oke, ini jangan masuk nih. Iya, ada Flying Dutchman tuh. Halo. Lagi ngantuk ya guys. Marah-marah ya. Oke, langsung ya kita memainkannya. Tadi dia tidur ya. Buh. Nice. Ya itu. Oke, kita buka dulu boxnya. Semua serba hijau, dari Kelp Forest di sini. Ini kayak di Carnaval ya, di Go Lagoon. Ya. Yeah. Oke deh, ulang. Mati konyol lah. Oke, kali ini. Asik ya. Oke sih. Oke, ini puzzle. Ini masih muda sih. Tuh, maaf, gak ada suara. Oke, kita tinggal naik. Oke, kita sampai checkpoint dulu ya. Sip, sudah kita memainkannya. Dan ini ada satu rahasia di sini. Kalian tinggal arahin ke sini. Oke, kita ke mana dulu ya? Mana tadi? Tunggu. It shines. Mana dia? Tuh, kita ke sini dulu ya. Hati-hati. Ini airnya sangat beracun ya. Ada golden spatula. Golden spatula kita ada 71 dah. Woi, kebesaran. Musiknya sih kecil, sound effect-nya besar. Mana deh? Yang trampolin tadi, namanya pelampung. Dan saya ada mau satu kata-kata nih. Gak bisa kembali lagi. Jadi bukan yang bola-bola itu mana ya? Astaga. Sini kah? Jatuh aja. Gak apa-apa pun jatuh. Oh. Hati-hati. Gimana dia? Oke, Halloween man. Ya, si Flying Dutchman kan hantu. Nah, ini dia. Aduh, capek-capek aja balik nih. Nah, itu kan petinya itu udah terbuka. Ini kalian tinggal maju aja. Tunggu tuh, ini butuh apa namanya ya? Kestabilan yang sangat penuh. Ting, kling, roll the spawn. Nah, ada di sini ya. Woi. Hati-hati. Tuh, ambil mang jago. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Sip, udah 72. Oh, saya bisa. Saya dong. Tuh, ini kita kembali lagi. Nah, tuh, ini ada ini nih. Tunggu. Ini astaga, tuh, astaga. Oke, ini puzzle. Coba kamu pecahin. Ini caranya ya. Ini saya kasih contoh dulu. Ini kalau kamu pukul sini dia gitu. Nah, coba pecahin puzzle. Ini puzzle nggak lepasin dah. Nggak bisa. Gini loh. Kamu harus kayak pukul gini. Biar jangan bergeser. Nggak ini. Ada ini. Coba balik ini. Coba pukul lah. Astaga. Tuh, ini kita pukul balik dulu. Ini puzzle lumayan sulit nih. Saya malas pecahin sebenarnya. Bentar lagi tamat ini. Ini kita tujuan kita kemana nih? Nah, gini mungkin ya. Nah, gini. Oh. Tuh, ini tunggu bentar. Ini tinggal kita ke sini ya. Ini kita torpedo dulu anaknya. Oke, sip. Nah. Ke situ. Ya. Hati-hati itu bisa goyang. Tapi nggak apa-apa. Torpedo dulu, torpedo. Astaga. Susah kan? Mana ada torpedo di sini susah dah. Ini JJJ-mu ya. Kelambatan ini kita. Hancur anda. Tuh, ini kayak rada-rada kita pemakai Sandy. Like the spring date. Gak ada checkpoint lah. Oke, puzzle lagi. Oke. Tuh. Ampun. Sabar. Lasak lo anda. Respawnernya. Ya tahu. Udah sip. Weh. Ini nanti muncul lagi, men. Astaga, anak. Astaga. Sabar. Hancur. Kok waktu kemarin kita torpedo nggak hancur? Oke, ini puzzle lagi, men. Coba saya pecahin puzzle ini, siap itu kita kasih gesture ya. Oh, saya tahu. Oh, gini. Coba apa tuh? Ah, gini. Naiknya kayak mana, men? Jadi kita ke tujuannya mana dulu? Ini enak loh lagu ya. Tujuan kita kemana, men? Ke atas mana? Oh, atas sana. Oh. Tujuan kita ke atas sana. Oh, ok. Chyba kolejne drugie. Dobra, będę. Ambung zagola. Okay, let's go. Seluncur aja nih bot. Gitu. What's up, that Najis? Yes, hilarious. Don't you have a platinum wisp ticket? Let's go, Bob. Okay, kita buka boxnya dulu lah ya. Let's go. Okay. Sisa Dreamland itu kita terakhir aja ya kita main. Tapi nggak apa-apa lah, karena Dreamlandnya lebih mudahnya ini. Oh. Okay. Bisa jatuh dia, jadi harus cepat. Okay, nah. Harus serius ya, nggak ada checkpoint ini men. Malas. Hati-hati. Kan? Apa? Saya ini malah kamera ke bawah. Woi, checkpoint mana anda? Ini masih mana cuy? Bisa tukar hero. Di atas aja lah. Saya mau. Tunggu bentar. Tunggu ya. Gak ada checkpoint. Belum. I love opening present. Macet permainan dah mana cok? Itu ada. Ada. Tukar. Ya tukar saya tahu. Cek poin saya mau. Uang dari awal nanti. Oh. Ini kita jadi Sandy kan? Tuh, kita lihat dulu. Sandy baru saya suka. Okay, ke Sandy harus terus ya. Ini sebentar aja juga. Ini videonya sebentar juga. Nggak sampai lah 20 menit. Nggak tahu juga. Lebih cepat kita main, lebih bagus. Tahan, terus tahan. Apa nih yang terjadi, men? Apa nih? Saya lihat lama-lama. Nah, gini dia, men. Let's go. Hati-hati, maju ya. Gak ada apa-apa. Skill. Pukul. Astaga, pukul. Nice. Udah ke depan. Depan sana, ya. Ya kan itu salah satu jalan. Udah kabar bro. Waduh. Ah gitu men, easy loh. Tinggal yang ini. Kita kabur aja dan langsung saja kita pakai Spongebob. Nah, baru saya situ. Oke, sip. Nah, naik aja. Ada waktu ya dia? Naik aja lah. Ada atasnya susah. Emang nggak bisa, nggak boleh. Oh, dia bisa tutup, ada waktunya, makanya harus cepat. Cepat. Push. Cepain dulu bro. Tuh ada cepain. Udah tuh. Wah, jangan kalah lah. Udah setengah jalan loh. Oke. Tus. Hah? Hampir jatuh. Enggak ada hampir. Tadi tuh. Pulau apakah ini? Disarankan double jump. Ampun. Skip aja dia. Aduh, nah. Oke, terus. Kok nge-stuck di sana? Lalu, bang ngapain bro? Ball of Rama. Kok ini apa namanya? Tuh. Bukan ini. Saya mau cari. Oke, tunggu ya. Checkpoint lagi. Giliran pendek-pendek checkpoint. Giliran jauh-jauh nggak ada checkpointnya. Baru bentar aja ada checkpoint. Tapi kalau di Cat Forest jauh-jauh nggak ada checkpoint. Nggak ada. Kyle pancing. Nah ini yang apa ya? Kayak portal-portal gitu. Tapi berapa nih golden spatula? 70-an. Ya pasti 70. Oke, satu golden spatula lagi. Udah bisa ke bos Spongebob. Bisa sih bisa, tapi ya kita sambil kumpulin lah ya. Hati-hati, ini pengganggu juga nih. Oke. Bisa jalan. Kok bisa jalan nih? Pusing 7 galaksi. Pusing 7 galaksi nih. Oh. Sekarang udah mudah dah itu. Tuh ini saya dulu lah ya. Ini kayak besi-besi yang mermeler nih. Oke. Ampun, oke ini butuh kefasenan yang stabil. Sip. Kamera. Oke, udah. Piunat. Oke, sip. Di sini anda. Robot. Oke, let's go. Sip. Kayak gini kayak musiknya lebih keren. Oke, udah buka boxnya. Udah, kita ada misinya Squidward udah habis. Oke, ini misinya Mr. Crab. Tapi ini selesai misinya dari Frank Dutchman. Seharusnya. Ini apa nih? Apaan tuh? Oh ini mau pulang mungkin ya. Kalau nggak mau pulang kan ya udah nggak usah. Ini pokoknya kita harus berhentikan meriam atau hancurin meriam, antara itulah ya. Mungkin segitu aja gameplay kita dulu kali ini, dan oke lah untuk game Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom Rehydrated sampai sini, dan terima kasih teman-teman kami, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.